Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pecinta horor dimanapun berada. Kembali lagi di Markun Channel. Oke dulur, kali ini saya berada di lapangan Desa Ngedok Kulon dulur ya, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Ini lokasi yang dulu pernah berotnya Blizzard dan juga Brewo Audio dulu ya, yang berot Geden dulu. Oke, kali ini ada Blizzard Audio dulur. Ini persiapan cek sound Battle Sumber Sewu dulur. Oke, langsung saja kita lihat lebih dekat untuk Blizzard Audio. Ini mobilnya Mas David. Wah, lokasinya mantap ini dulur ya. Los. Nah, ini sudah tertata rapi dulur ya. Ini box baru dari Blizzard Audio, box Factor dulur ya. Ini nata tadi malam katanya Mas David. Nah, ini box Factor, box terbaru dari Blizzard Audio. Ini box dipersiapkan untuk Battle Sumber Sewu. Ini totalnya 16 subwoofer double dulur ya, jadi 32 sub single. Untuk penataannya seperti ini. Ini full single dulu ya. Ini dan masih grass dulu, masih kinyus-kinyus. Ini perdana dipakai buat Jackson ya sekarang ini dulu ya. Box Factor Blizzard Audio 16 subwoofer. Nah, untuk Landry ini juga Landry baru dulur ya, dari SPL. Ini modelnya model kayak Tara dulur ya. Untuk Landry-nya total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dulur, 20 Landry. 20 Landry. Ini juga masih baru dulur ya. Untuk Landry-nya. Ini ditata di atas rigging seperti ini, seperti di atas fuso dulur ya. Nah, ini Factor 8 ohm maksimal power 1600 watt. Wah, sewangar dulur ya, full mounting. Oke, kita intip untuk powernya. Nah, ini untuk powernya pakai SPL TD 30.000 dulur ya. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8. Terus oh ya, yang tadi ada 8 yang TD 30.000. Ini untuk yang SPL SP 20.000-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dulur ya. Untuk yang SP 20.000-nya. Itu untuk powernya Blizzard Audio.
Dan untuk len areanya ini dulu deh. Len are faster 212. Ini juga masih baru dulu ya. Oke, di sini juga sudah ada Mas David. Kita coba tanya-tanya ke Mas David saja dulu ya. Mas David, ngapunten mau tanya-tanya ini. Nah, ini untuk cek sound kali ini apa dimulai jam berapa, Mas David? Mungkin habis itu. Habis itu, Mas. Nah, ini spek kayaknya spek terbaru semua ini, Mas David, ya, untuk Blizzard ini. Spek baru. Oke, satu faktor atas yang baru juga. Ini untuk baru perdana dipakai kali ini, Mas. Yang bug factor ini. Perdana ya, baru ini sih nyoba ini. Nanti coba dianu lagi. Nanti kalau ada kekurangan dan masih ada waktu satu minggu. Nah, ini yang ngomper yang di Surabaya itu ya bug factor ini, Mas David. Iya. Oke, enggak boleh, enggak boleh. Oh iya, Mas David, untuk penyewanya di Sumber Sewu kalau boleh tahu pemuda mana, Mas David? Untuk bisa tahu. Pemuda Dambunder. Dambunder. Nanti langsung disetting sama Mas Papu atau sama Mas Papu langsung. Kemarin kan dari Bondowoso. Iya. Terus langsung ke sini. Tadi di hotel, Mas, ya. Oh. Untuk apa? Apa Haliong apa ke sini, Mas? Apa sini? Paling sekitar jam 11-an sampai. Oh, jam 11-an. Nah, ini untuk rencana untuk penataan di Antas Kuso kapan, Mas? Hamin berapa? Mungkin sekitar hamin 7. Oh, hamin 7. Hamin 7 penataan di Kuso. Nanti sekitar hamin 5 lagi berangkat. Itu nanti cekson lagi atau enggak, Mas? Yang di Antas Kuso itu tetap cekson lagi. Jadi nyari lagi lah gitu ya, Mas. Masih nyari lagi. Untuk yang lener yang baru ini, baru perdana juga ini, Mas. Baru perdana, baru ngetes sih ya. Cuman kemarin sempat dites sih, ya, tes. Pas di Munang Tegal, tes. Sebelumnya ya ngetes lagi di pabrik. Buat jackson baru. Ini perdana ini full set 16 subwoofer ini. Oke, terima kasih Mas David atas infonya. Semoga Blizzard untuk acara Battle Sumber Sewu sukses dan lancar. Amin, amin, amin. Nah, itu dulu ya. Info langsung dari Mas David Blizzard. Nanti cek soundnya insya Allah habis duhur dulu ya. Habis duhur dan nanti juga Abah Aliong akan datang ke sini dulu ya. Ini tinggal nunggu gensetnya dulu ya. Masih belum datang. Masih nunggu gensetnya, masih diambil dulu. Oke. Yang terima kasih dulu yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like and comment. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.